Jadwal pertandingan, babak 32 besar, India Open 2024, di hari pertama. Pertandingan babak 32 besar India Open, akan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube, BWF TV. Di babak pertama ganda putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Malaysia, Man Wei Chong, Kai Wun Ti. Pertandingan Fajar Rian, merupakan match ketujuh di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah 1-0, untuk keunggulan Fajar Rian. Di pertemuan terakhir mereka, Fajar Rian, berhasil menang, dengan skor 21-16, dan 21-16. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Denmark, Rasmus Kejaer, Frederik Sogat. Pertandingan Leo Daniel, merupakan match ke-9 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 17.10 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putra, adalah 1-0, untuk keunggulan Leo Daniel. Di pertemuan terakhir mereka, Leo Daniel, berhasil menang, dengan skor 21-11, 18-21, dan 21-19. Di babak pertama tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, akan melawan pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun. Pertandingan Gregoria, merupakan match pertama di Court 1, dan dimulai pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain, adalah 3-0, untuk keunggulan Gregoria. Di pertemuan terakhir mereka, Gregoria, berhasil menang, dengan skor 21-16, dan 21-10. Dan di babak pertama ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan wakil China, Feng Yanze, Huang Dongping. Pertandingan Dejan Gloria, merupakan match ke-10 di Court 2, dan dimulai sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran, adalah 1-2, untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria, harus kalah, dengan skor 21-23, dan 16-21. Sementara itu, Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, baru akan bertanding, pada hari Rabu, 17 Januari 2024. Di sisi lain, tiga wakil Indonesia, Chico Aura Dwiwardoyo, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, memutuskan untuk mundur dari turnamen dengan level Super 750 ini.